bikin bubur. Nah, teman-teman nggak usah lama-lama, langsung saja simak video saya. Dan kali ini saya mau bikin tongsoy, teman-teman ya. Tahu kan tongsoy? Kalau cici-cici yang berada di Hong Kong pasti tahu apa itu tongsoy. Tongsoy itu adalah kolak ya, teman-teman ya. Kalau nggak tahu tongsoy itu kolak. Kalau orang Indonesia bilang kolak. Dan ini saya mau bikin kolak langsung. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol like, subscribe, serta tinggalkan komentar, serta nyalakan tombol loncengnya supaya saya semakin semangat membuat videonya. Dan ingat ya teman-teman, subscribe itu gratis. Jadi buruan di subscribe yang belum subscribe channel saya. Langsung saja kita simak cara bikin tongsoynya, teman-teman. Let's go. Nah, ini dia bahan-bahannya sudah saya sediakan. Ini saya ada labu kuning ya. Ini tepung sagu, tepung mutiara, gula batu, sedikit jahe, dan ini santan. Selanjutnya saya kupas labu kuningnya dulu. Setelah dikupas, potong-potong labu kuningnya. Saya rebus sagunya, teman-teman ya. Rebus kira-kira 10 menit. Sudah matang sagunya, lalu saya mau cuci. Selanjutnya masukkan santan. Gula batu. Terakhir masukkan sagu. Sudah matang teman-teman. Ini dia kolak labu kuningnya sudah siap untuk dimakan teman-teman. Mantap. Nyeruput teman-teman, nyeruput kolak, kolak labu kuning ya teman-teman. Lamkwa tongsoy, ini namanya tongsoy. Kalau orang Hong Kong bilang ini namanya tongsoy. Ini tongsoy mudah sekali bikinnya kan teman-teman. Bahannya pun mudah didapat. Enak. Ya?
teman-teman juga bisa bikin di rumah ya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan ya, teman-teman. Dan wassalamualaikum. Bye-bye.